Selamat datang di channel Driss Auto, tempatnya untuk semua pecinta dunia otomotif. Di sini kalian akan menemukan segala informasi terbaru, berbagai hal menarik seputar dunia kendaraan bermotor. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan setiap video terbaru dari kami. Berbentuk seperti bebek klasik, Honda Super Cub C125 bisa jadi pilihan motor baru bergaya culture. Tampilan bodinya sepertinya terinspirasi dari sepeda motor ikonik Honda Super Cub generasi pertama yang diluncurkan pada tahun 1950-an. Namun meski terlihat kuno, keistimewaan produk unit lengkap impor asal Thailand ini sangat halus dan tak kalah dengan produk baru sepeda motor modern. Salah satu contoh yaitu penerapan LED untuk penerangan utama dan kombinasi panel kontrol analog dan digital. Pada bagian fitur keselamatan, Honda Super Cub C125 bahkan dibekali sistem Honda Smart Key. Dari segi performa, motor ini dibekali mesin SO 125 cm3 berpendingin udara berteknologi bahan bakar PGM FE injeksi. Mesin dikatakan mampu menghasilkan tenaga 9,65 tenaga kuda pada 7.500 revolusi per menit, dan torsi maksimum 10,4 Nm pada 6.250 revolusi per menit. Tenaganya yang disalurkan ke roda belakang melalui transmisi semi-otomatis 4 percepatan khas sepeda motor pada umumnya. Bagian kaki-kaki bekerja cukup baik berkat penggunaan ban tubeless pada bagian depan dan belakang yang dibalut pelek gas 17 inci. Suspensinya menggunakan kombinasi peredam kejut bagian depan teleskopik, dan peredam kejut ganda di bagian belakang, kemudian pada bagian rem depan menggunakan cakram sedangkan rem bagian belakang masih menggunakan tromol. Pada iterasi terbarunya, bebek klasik ini hadir dalam 3 pilihan warna yaitu, Matte Axis Grey Metallic, Pearl Cadet Grey, dan Pearl Nebula Red. Kalau bicara soal harga, motor ini termasuk dalam kategori premium, sehingga calon konsumen harus rela merogoh kocek lebih dalam untuk meminang motor ini. Berdasarkan informasi moto Honda Super Cub C125 ini dijual dengan harga 77 jutaan. Perlu diketahui, harga ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tetap pantau terus channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia otomotif. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.